Silakan lihat sendiri. Lihat sendiri kamar apa ini. Halo semuanya, gue lagi di depan kos-kosan paling lucu se-Indonesia karena di dalamnya ada 8 orang stand-up komedian yang tinggal di sini. Salah satunya, Yono. Kenalin. Yono Bakri. Ayo kita ke dalam. Kalau ada yang belum kenal lo, lo sebagai komik menjelaskan prestasi lo gimana? Prestasi yang paling banyak ditonton orang ya kemarin bikin istrinya Bang Radit ketawa selama 3 menit. Oh, itu yang bareng Rio Dumatubu. Iya, bareng Bang Rio Dumatubu. Yang lucu lo, duitnya lagi 2. Kompetisinya lagi tayang emang ya? Yang BISK? Iya, nggak boleh ikut karena udah juara. Karena udah menang, yang udah menang-menang nggak boleh ikut. Di kos-kosan ini ada 8 orang stand-up komedian. Siapa aja yang tinggal di dalam? Ada Nope. Nope. Arif Alpiansah. Arif. Indra Frimawan. Indra Frimawan. Yudakan. Ali Akbar. Ada Cempe tadi, komunitas Jakbar. Stephen Wongso dari Surabaya. Ada Aldi Jadong. Aldi Jadong, oh tau anak MLI ya? Iya, anak MLI. Oke, okay. Ini motor mereka semua? Iya, ini motor Yudakan. Ini motor Nope mana? Ini Nope. Ini ya? Motor Nope paling keren sendiri. Keren sendiri Nope. Ada Nope nggak di atas? Ada. Lu lagi ngapain dia? Nanti kita lihat sendiri aja, Bang. Nanti kita lihat sendiri aja, Bang. Oke, okay. Nah ini kamar lo kalau nggak salah. Bukan, Bang. Hah? Bukan. Bukan? Yang kiri. Yang kiri kamar lo ya? Gimana ceritanya lo ketemu kos-kosan ini? Jadi ini yang nemuin kos-kosan ini dulunya Egi. Ini gue lepas. Egi MK. Kos kita di atas sana, Bang. Oh, bukan di sini? Bukan. Ini apa? Ini rumah yang punya rumah. Mana yang punya rumah? Bukan. Yang menemukan di sini Egi MK. Tamu kos harap bawa cewek. Enggak. Oh, enggak, bukan. Harap lapor. Hemat air, hemat listrik. Udah termasuk? Include. Kita bayar listrik udah termasuk. Mau lihat lagi? Saya sarankan Bang Radit baca bismillah dulu. Oh, bismillah. Widih. Ini baru langkah awal menuju kos The Red. Oh, jadi nemuin ini Egik MK. Egik MK yang nemuin. Silakan duluan. Ayo, Bang. Terus. Kok Egik bisa nemu sih? Karena Egik kan katanya tuh orangnya jadi satu kompleks ini sama Egik itu kenal semua, Bang. Oh. Karena dia nongkrong ke sebelah-sebelah. Ini sebelah. Emang enggak ada railing ya? Heeh, dan syaratnya di sini harus naruh sikat gigi di sini. Kenapa tuh? Ada syaratnya, Bang. Kata Egik itu dari Egik. Oh. Kalau Indi pindah bisa ada sesuatu. Oh, gitu bahaya. Makanya ini sikat gigi siapa nih? Gede. Bukan. Oh, ini area komunal nih. Ini area komunal. Ini Nope ngapain di sini? Bukan, oh. Ini bukan Nope. Okay. Ini kamar Nope itu Bang Indra Frimawan di situ. Indra Frimawan di situ. Itu lagi kebuka kamar itu. Oh, ada Indra? Iya. Ada dong. Frimawan gimana? Tidak bertemu. Iya. Gue syuting boleh ya? Boleh. Oh, ini kamarnya Indra Frimawan. Kamar seniman. Itu apa dari Comika tuh? Penjualan di download 1000. Oh, luar biasa. Ambil makanan dulu ya. Hei, kenapa Anda tinggalkan kami? Tolong disuruh masuk, tapi lu malah keluar. Ya udah kita lihat yang lain yuk. Silakan. Oke, ya lu. Kaget gue. Gue pikir mau benerin list. Kamar lu yang mana? Aduh, malu aku. Apa-apa. Nih Bang Yudakan di sini. Yudakan apa kabar? Itu memang kostumnya. Emang pakai piyama? Ini seragam kos duet. Oh, mau pakai piyama kayak gini luar biasa. Iya. Ya keren. Kayak istri gua loh, dia kalau tidur pakai piyama loh. Ini konsepnya adalah klinik Bang Radit. Klinik. Karena kan lo akupuntur. Iya, datang. Kalau Radit masuk nih langsung ketahuan sakit apa gitu. Oh, juga. Boleh masuk ya? Kayak gini gue taruh. Iya. Terus? Bagian mana yang sakit ketahuan? Gue sakit yang ini belakang. Yang mana? Belakang sini. Tumit. Yang terang. Wih, ada lampu loh. Itu apa? Tumit berarti gue sakit apa tuh? Ovari. Ovari itu berarti rahim dong. Iya, ada. Kok rahim beneran? Iya nih, ovari ya rahim kan. Oke, ini kamarnya Arif. Iya. Tapi kok gedean kamar Frimawan emang beda-beda ya? Beda-beda harganya. Oh, kalau yang kayak lu gini berapa harganya? 950 kalau enggak salah. 950.000. Ya. Oke. Nah, ini ada ring light. Ini buat konten lah ya. Iya, konten ini buat biasanya cover-cover tuh pakai ini. Oh, itu di sini semua. Di sini buat audionya. Oh, oke. Okay. Buat nginget titik akupuntur. Di sini titik-titik akupuntur lo. Iya, buat ya nginget-nginget kan? Aja gitu. Oh, karena kan lo belajar akupuntur. Lo dulu kan katanya sempat ngekos di dekat Binus ya? Ya ini. Oh, ini. Iya, ini. Oh, ini. Binus, Bang. Nah,
Oh, ini depan minus. Oh, ini. Karena lo bilang ke gue waktu itu lo sempat stres apa pusing. Stress tapi udah enggak dong ya sekarang ya. Oke, oke. Udah terbiasa stresnya. Ya, alhamdulillah ya. Oh, ini apa nih? Ada oh, ini sosok ini aja ya. Mind mapping. Apa mau jadi apa sih Arif berikutnya gitu. Biasanya tuh kalau materi stand up kayak gue tulis coret-coret gini. Gila, dia jadwal sampai Desember udah di-plan loh. Hebat loh. Hah? Sampai lalu. Desember loh. Ini tahun lalu. Oh, justru lalu. Tahun lalu. Tahun lalu ini kosong sampai sekarang pun. Justru tahun lalu gue pikir buat Desember depan. Ini kamar mandi. Kamar mandi. Berarti semua dapat kamar mandi? Tidak. Oh, enggak. Cuman hanya dua, satu dua. Oh, berarti kalau Yono yang harga berapa kalau Yono? Saya 600. Oh, berarti ada yang 600, ada 900. Kalau Primawan paling mahal ya? Dia 900 kayaknya. Sama, gede. Karena Primawan enggak dapat WC. Oh. Lebih gede tapi AC. Dia hanya menambah 50 ribu dapat kamar mandi. Oh, gokil, keren. Ada enggak yang dapat WC tapi enggak dapat kamar? Ah. Halo. Thank you, Arif ya. Ya, terima kasih banyak Bang. Sudah. Menjenguk Arif Alfiansyah. Oke, ini katanya hasil patungan. Patungan Bang, kita karena saking keluarganya di sini kita apapun kebutuhannya patungan. Oke. Jadi apa ini yang kita beli? Oke. Jadi satu orang 500 rupiah. Ini satu orang 500. Iya. Dalamnya apa? Boleh dibuka nggak? Boleh, boleh. Apa isinya? Gokil. Ngeri. Lumayan penuh ya? Penuh, karena kan untuk orang delapan. Oh, iya. Oh, ada ceweknya juga? Ada. Oh, di sini kosan campur. Campur. Oke. Oh, oke, okay, tapi nggak semuanya komik ya berarti. Halo. Ya. Jadi kamu siapa namanya? Rika. Boleh divideoin? Boleh. Rika mahasiswi BINUS? Enggak. Dosen? Enggak. Nggak semua di BINUS, Bang. Iya kan dekat BINUS? Iya, tapi nggak semuanya di BINUS. Apa kamu karyawan atau? Kumantanya Afif Safi. Mau langsung tembak aja. Orang tuh banyak background. Iya. Di sini kerja di mana gitu. Iya. Jadi predikat ya. Mantannya Afif Safi ya. Itu di KTP pekerjaanmu itu ya. Iya. Ya, gimana ceritanya jadi mantannya? Dulu Afif di sini? Enggak, aku kesini gara-gara pacaran sama Afif. Iya, maksudnya Afif dulu tinggal di sini. Tetap. Karena kan ada. Oh, deket. Kesini gara-gara pengen deket. Oh, kenalnya di mana sama Afif? Suci. Suci 5. Oh, kamu apa? Penonton. Kamu penonton terus digodain. Betul. kesempatan. Komik-komik tuh gitu ya. Iya, Bang. Emang ya. Oh, terus tapi udah putus. Ya. Tapi karena udah putus kok masih tinggal di sini? Kan katanya biar deket. Karena teman-temannya udah akrab. Oh, hmm. Oke. Okay. Dan enggak ada yang dipacarin di antara yang lain enggak ada. Enggak ada. Oke. Emang. Emang luar biasa ya. Ya udah makasih ya. Ini tempat bukbernya di sini Bang Yud, Bang Radit. Tempat bukbernya di sini. Di sini. Kan katanya Bang Radit nanti mau nyumbang ya? Ah. jadi gua dengar nih, katanya kalian itu sering bikin proposal ya. Benar. Oh, iya. Coba nyalain boleh lampunya. Nah. Oh, kalian ngumpulnya di sini. Iya, ini kalau misalnya buka puasa. Jadi katanya kalian sering ngirimin proposal ke anak-anak stand up, ya. Stand up Indo, ya. Ke founder juga. Ke founder. Itu apa proposal apa itu? Ini kita udah nyiapin video ya Bang Ida. Kita udah video. Nyiapin video buat tahun ini. Iya. Karena proposal itu untuk dibeliin makanan berbuka. Makanan berbuka. Ini apa videonya? Kita udah bikin video untuk. Tapi mereka curang, nggak disebut namanya. Tinggal fotonya ganti-ganti aja. Oke, lu pada mau makan apa? Table-nya aja. Hah? Sila table-nya. Table-nya ya, oke. Okay, untuk hari ini maaf penuh Bang Radit. Oh, udah nggak bisa? Untuk hari ini. Oh, hari ini udah ada. Oh, ini ada table-nya, jadwalnya. Siapa yang nyumbang untuk hari ini? Ada Revina Vite. Revina Vite. Oh, Revina. Ya. Revina nyumbang untuk hari ini? Ya, untuk berbuka ya. Untuk berbuka, oke. Okay. Terus tanggal 5. Rizal udah, Aprizal udah. Ya. Aci Resti udah, Bu Remin. Sahur enggak juga kalau sahur? Sahur juga. Tapi mendingan berbuka. Betul. Lebih, kalian lebih prefer buka? Dua-duanya sih, Bang. Dua-duanya, Bang. Masa ya buka doang enggak sahur, Bang? Ya udah, kalau gitu gua ngambil slot yang tanggal 12. Ya. Tanggal 12. 12. Hari ini makan apa kalian? Hari ini rencana pesan ramen. Ramen. Berarti Jepang-Jepangan ya? Betul. Sukanya itu? Enggak, karena budgetnya segitu. Kalian lebih prefer dipesenin atau dikasih duitnya? Dipesenin aja biar kejutannya. Dipesenin. Pesenin. Untuk berapa orang?
kita berapa ya? Kurang lebih ya? 12 ya? 12. Ya. Nurul, 12 orang ya. Itu kita pesan makanan ya. 12 orang, 12 April untuk makanan berbuka. Gua kasih Jepang yang enak ya. Wih! Ada ngobeng! Kenapa dia ketukun ya? Nah, kita mesti Nurul ya. Oke, kita ke kamar Nove ya. Kamar paling spesial di paling spesial. Kosmari. Apa ini coba bisa kita lihat. Adit? Siap. 1 2 3. Silakan dia sendiri. Dia sendiri kamar apa ini? Ini habis digerebek apa gimana, Pe? Lu di mana, Pe? Kemari, Bang. Kok berantakan banget, Pe? Kemarin udah, Bang, dibersihin, Hah? Bang. Sudah. Kenapa lu enggak Kenapa berantakan banget? Ini cuma seminggu bang, masa aktifnya kalau bersih. Oh gitu. Dan semua orang kesini. Bang. Jadi nah, lo lebih karena lo malas ngerapiin atau emang ya udahlah orang yang nikmatin gue ini gitu. Karena ini bang, malas gitu. Terus mikir juga, wah ini art deh. Oh, agak abstrak ya. Ini gila sih. Sendal ke kasur juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Radit. Huh? Boleh, Bang. Sendal, asik naik ke atas. Oh, naik ke... Enggak, enggak mau. Nah, kasihan, emang gini cara mainnya. Tapi emang jarang dibersihin? Habis ini bersih, Bang. Oke, oke, oke. Dia sekarang lagi fokus meratakin kamar Ali Akbar dia. Oh, Ali Akbar di mana? Di atas. Di atas. Oh, di atas. Oke, oke. Okay. Ini Stephen Wongso di sini. Oke, di sini juga. Ini dulu kamarnya Mas Arif. Oh, dulu Arif di sini? Iya. Ya, maksudnya bang. Wah, ini rapi. Ya, habis dibersihin. Lihat dong. Jangan beli sembarangan, jangan boros. Tulis materi dong. Emang lo jarang nulis materi? Ya, supaya... Kalau nggak dipaksa, ya, jadi harus. Iya, karena kan kebanyakannya konten terus idenya, bang. Jadi di Instagram, gitu-gitu. Jangan cari sukses, jadilah bernilai. Ini, itu. Habis ditampol Panji, itu. Oke, buku rekomendasi Bang Radit. AS Laksana. Oh iya, ya. Mas Sulak. Jadi, dulu gua itu punya guru menulis. Gua dulu kerja bosnya Mas Sulak ini. Gara-gara dialah gua bisa nulis karena tiap kali gua nulis, itu dia yang koreksi. Gayanya Mas Sulak itu kalau dia nyuruh gua nulis yang lucu, tulis yang lucu yang komedi. Gua tulis, gua kasih ke dia, terus dia baca. Terus dia diam, dia bilang, "Lucu." Itu artinya lucu. Enggak ketawa. Enggak ketawa. Ketawa. Tapi kalau dia bilang lucu. Ya, lucu. Artinya lucu, tapi dia nggak pernah ketawa. Udah valid. Iya, cuman gue percaya aja. Lo harus pada beli sih emang. Ini buku keren banget, Creative Writing oleh A.S. Laksana. Apa yang lo ingat dari buku ini? Ini menggunakan 5 panca indera dalam menulis. Oke. Okay. Nggak cuman menceritakan, tapi menjelaskan gitu. Oke. Okay. Dibawa biar penonton walaupun nggak ngeliat, tapi bisa membayangkan. Oke, okay. Keren-keren. Iya, Pak. Oh, belajar public speaking juga. Tata bahasa Indonesia, ih hebat ya. Lo ini belajar, contoh belajar. Orang yang pengen belajar nih. Iya, Bang. Bukunya banyak banget yang ditaruh di sini dan banyak yang gak dibaca. Oke, ini spot favorit nih, lo katanya. Iya, Bang. Kenapa jadi tuh? Kalau misalnya lagi stres, bikin konten, duduk sini sambil main puzzle. Oh, kan. Main puzzle. Sini susu. Iya, iya. Ini ya sangat memicu kreativitas ya. Kreativitas, Bang. Stres, ya kan? Main puzzle. Pas lo datang dia pecah gak sebelumnya? Sebelumnya pecah gak? Enggak. Sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak. Berarti lo harus ganti dong. Kenapa bisa pecah? Oh, ini yang mecahkan Pak Gamayel. Oh, polisi, polisi. Polisi, waktu itu dia ke Jakarta, terus nginep di sini kan. Nah, dia masuk pakai sepatu larasnya itu, Bang. Oh, tiba-tiba prar gitu. Itu pecah. Jadinya ya inilah jadi... Berarti video. Anak-anak komik tuh sering main di sini ya? Ya, kebanyakan. Kayak ke Erwin masih main ke sini. Oh. Gitu-gitulah. Oke, berarti di kosan ini kita udah lihat di satu lantai itu banyak komik-komik. Walaupun ada yang lain yang mungkin nggak ada di sini ya. Tadi ada katanya ada Ali Akbar juga. Ali Akbar di atas kamar. Ada Rin juga, ada siapa lagi gitu. Ya ada beberapa lah ya. Beberapa. Tadi pas kita lagi ribut-ribut masih pada di kamar. Jadi kayaknya mungkin either orang yang nggak ada atau lagi tidur. Iya. Kasian kalau kita ganggu. Itu aja tadi kosan The Raid. Kosan The Raid, Bang. Ya, bersama Yono di sini ngasih lihat kosannya semuanya anak-anak komik. Tapi sebenarnya pada lucu nggak sih? Maksudnya ini kosan lucu nggak? Lucu datang pada ngelawak-ngelawak gitu nggak? Nggak, maksudnya tuh lebih ke keadaan kosannya yang bikin kita lucu. Oh. Karena kemarin barusan bocor, itu kan kamarnya Pak Yuda, bedakan itu kan kayak
cekung gini bang. Terus air. Air. Oh. Di atas tuh kayak ada kolam renang gitu-gitu. Oh, tapi ini enggak, ini aman. Ya kadang-kadang jatuh-jatuh gitu bang. Air-airnya. Bukan, ininya. Oh, itunya. Oh, udah, mungkin udah bangunan agak tua kali. Iya, agak tua. Oh. Cuman ibu kosnya baik ya? Baik banget. Jadi kita di sini kekeluargaannya dapet sih. Makanya makanya banyak yang enggak mau pindah. Oh, dan banyak yang bayaran nanti-nanti. Iya. Boleh. Enggak, tapi kan kita tahu nih kapan harus bayar dengan tepat, kapan enggak. Makasih Ibu Kos, I love you. Makasih udah ngertiin soal termin nih. Kita dibayarnya gak gaji soalnya. Iya. Tapi termin. Tergantung terminnya kapan turunnya. Oke, itu aja. Dan nanti gue kirimin tanggal 12. Siap. 12 April ya. Jangan makanan hari. Buat kalian semua di kosan ini untuk 12 orang. Oke, okay, thank you semua yang udah nonton ya. Dadah.